Inilah ternyata tempat asli KKN Desa Penari, simak sampai habis. Film KKN Desa Penari telah tayang di seluruh bioskop Indonesia. Film ini mengundang perhatian publik dikarenakan butuh penantian 2 tahun untuk menyaksikannya. Dan film ini disebut-sebut sebagai film yang diangkat dari kisah nyata tentang sekelompok mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat di desa aneh. Lantas, banyak orang bertanya-tanya, di mana tempat sesungguhnya KKN Desa Penari ini? Mari kita bahas keramaian Alas Gumitir, Hutan Gumitir, atau Gunung Gumitir yang disebut-sebut memiliki banyak kesamaan dengan film KKN Desa Penari. Gunung Gumitir adalah gunung atau hutan Gumitir yang terletak di perbatasan Banyuwangi dan Jember. Sudah sejak lama, alas ini terkenal dengan keangkeran dan kemisteriusan. Yang pertama, kesamaan terlihat dari adanya patung penari gandrung di Gunung Gumitir yang konon katanya bisa mengubah posisi sendiri. Padahal ini patung. Itu misteri pertama. Yang kedua, tersiar kabar di Alas Gumitir ini terdapat pasar gaib yang disebut-sebut ada juga di dalam film KKN Desa Penari. Selanjutnya, di Alas Gumitir ini terkenal karena dulu legenda Damarwulan dan Menak Jinggo ada di sini. Jadi dahulu kala Damarwulan ingin memenggal kepala Menak Jinggo, lalu berhasil memenggal kepalanya dan dibawanya. Nah, setelah memenggal kepala Menak Jinggo, ternyata Damarwulan diserang dan kemudian dia dibunuh. Kepala Menak Jinggo diambil oleh yang menyerang, sedangkan Damarwulan yang dibunuh di tempat ini dikonon katanya hidup kembali. Nah, selain itu, terdapat juga desas-desus bahwa korban-korban pembunuhan sudah sejak lama dibuangnya ke sini. Bahkan dari zaman PKI, di mana jasad-jasad PKI yang dibantai dibunuh di Alas Gumitir.